bisa ngambil padi? Bisa, sok. Hah? Iya. Hah? Osok? Iya. Oh. Coba budak ieu di Subang dagang kontrakan. Yang opat nge Subang. Ini padi jenis kin paglo, warnanya hitam, ya. Mantaknya parena hideung. Mana bisa tuh? Enggak. Oh, ngus dagang we di Cikopo. Ini kembaliannya masih, katanya masih kurang kembalian. Masih dikasih kembalian 2000 lagi. Nah, tang dulu, kita makan, makan kita acara hulanya. Kayak diajak jalan-jalan, dek tuh. Kembali si teteh emangnya. Kemarin kamu jualan di mana kemarin? Di kantor. Di kantor mana? Subang? Iya. Kantor apa? Katanya kamu dimarahin satpam? Iya. Satpam DPRD katanya ya? Iya. Kamu jualan di kantor DPRD? Iya. Nggak apa-apa boleh tuh anak kecil. Hah? Boleh masuk, tapi nggak boleh masuk. Oh, jualan ke kantor DPRD Subang. Terus sama satpamnya nggak boleh masuk. Iya. Oh. Terus kamu dimarahin. Iya. Karena kamu emang masuk lewat mana? Lewat gerbang besar. Gerbang besar. Kamu naik? Tidak. Apa? Buka. Dibukain. Iya. Oh, gerbang besarnya dibukain. Kamu langsung masuk. Iya. Langsung ketahuan sama satpam. Kamu dimarahin. Iya. Terus habis dimarahin terus kemana? Jualannya lagi. Jualan lagi. Dapat duit? Iya. Dapat berapa kemarin? Uang. Hah? Ada me uang. Hah? Ada yang ngasih uang. Iya. Dapat berapa kemarin duitnya? 200. Oh, 200.000. Iya. Oh, alhamdulillah. Sekarang tunggu dulu ya, saya mau olahraga dulu ya. Tunggu sini. Ya, bawa aja. Tunggu di sini, saya mau olahraga dulu ya. Heeh. Oke. Santai. Habis ini kita makan yang enak, ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Terima kasih ya, kamu keren. Kamu keren. Keren tuh ada kalimatnya, hati-hati Pak. Ya, goes terus. Olahraga pagi. Nganter tukang cilok plat 4 SD mau makan di restoran Plaza Hotel. Ya mungkin bagi dia pengalaman pertama seumur hidupnya. Dan nanti menjadi kenangan yang terbaik sepanjang hidupnya. Kalau hari ini dia saya traktir, suatu saat dia sudah dewasa akan traktir banyak orang untuk makan di sini. Besok jualan lagi? Iya. Mau sekolah jualan. Mau sekolah. Mau sekolah? Sekolah jualan. Oh, mau ke sekolah jualan juga? Iya. Di sekolah jualan? Iya. Pulang sekolah jualan lagi? Iya. Jadi sehari jualannya 2 kali? Iya. Oh, hebat banget kamu itu. Sekolah dapat berapa biasa uangnya kalau jualan waktu sekolah? Dapat 10, ada 5. Oh, 10 ribu? Iya. Laku berapa kalau jualan di sekolah, laku berapa biji? Hah? 2. Masa laku 2 biji? Semua habis? Iya. Bawanya biasanya berapa? 2 bungkus. Berapa? 2 bungkus. 2 bungkus, tadi aja 38. 50 biasanya bawanya? Iya, tapi 2. Oh, kanan kiri? Iya. 2 kanan kiri jualannya, iya. Bawanya kanan kiri? Iya. Bikinnya jam berapa ciloknya? Isuk-isuk, subuh. Jam? Jam 6. Jadi sekarang dari pagi belum makan? Belum. Makannya nanti. Iya. Kenapa ini? Ini kenapa? Ini. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Bisa push up enggak? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Iya. Push up dulu ya. Iya. Ingetan soalnya nih. Bagus. Pernah kesini belum? Belum pernah.
Udah sekarang kan jualannya sudah habis. Olahraga, kamu udah punya duit jam segini. Sekarang mimpi punya sepeda. Iya. Sepedanya nanti kalau jualan pakai sepeda gimana bawa makanannya? Bawa ini. Gimana? Resiko lo bisa jatuh. Lain. Simpen. Simpennya di mana? Tang. Hah? Tang. Bisa tang, bisa jatuh. Enggak. Gimana caranya? Sepedanya dibuatin tempat untuk nyimpin ini. Pangkos ya, nanti mah Pangkos bikinin tempat ini, simpen. Jadi jangan sampai nanti pakai sepeda berhenti dagang. Ya. Mau dagang terus? Ya. Mau dagang terus nggak? Jangan sampai nanti kalau punya sepeda, nanti hasil nabung, nanti udah punya sepeda jualannya kedua. Nanti rencananya kalau nanti nabungnya berapa sehari bisa bikin beli sepeda nabungnya? 200 gimana? Kan dapatnya juga cuma 38.000-78.000. 10. Oh, 10.000 sehari. 10.000 sehari sebulan itu 300.000. Ya bisa setahun beli sepeda. Sekarang udah punya berapa tabungannya? Enggak tahu. Uang yang 10.000 sehari disimpan di mana? Di mana? Mama. Oh, disimpan di mama. Nanti kepake lagi sama mamahnya. Enggak apa-apa. Karena kan sama mamah ya. Kepakainya juga. Enggak, kalau nanti udah kebeli sepeda nih tahun depan misalnya, nabung. Nanti kalau udah beli sepeda mau berhenti jualan enggak? Enggak. Hah? Mau nabung lagi buat beli HP. Iya. Buat belajar kelompok, belajar di rumah. Iya. Ngerjain tugas. Iya. Jualan pakai sepeda. Iya. Kalau jualan pakai sepeda jualannya ke mana? Alun-alun. Alun-alun Subang, iya. Terus? Gor. Ke Gor terus? Pasar terus. Nanti naik sepeda terus jualannya. Nawarinnya gimana kalau naik sepeda jualan? Bu, bade ciloknya 2000-an. Sepedanya pakai bel. Ning nung, ning nung, ning nung. Gitu. Kan tukang cilok yang pakai sepeda banyak kan ya? Iya. Banyak? Iya. Pakai sepeda ontel kebanyakan. Jualan dari sejak umur berapa? Sejak kelas berapa? Kelas 1. SD? Iya. Kamu udah jualan kelas 1 SD? Iya. Sampai sekarang? Iya. Nanti mau sampai umur berapa jualannya? Nanti SMP. Jadi mau sampai SMP? Iya. Nanti mau cita-cita udah besarnya pengen jadi apa? Jadi tentara. Wah, pengen jadi tentara? Coba berdiri, mau jadi tentara. Siap! Siap! Situ, di situ. Ngadep ke sini. Nah, ngadep ke sini. Siap! Gerak! Waduh, bener. Pandangannya lurus ke depan. Lurus ke depan pandangannya. Oh, hebat nih, pengen jadi tentara nih. Dah. Siap, gerak. Waduh, ininya agak dibuka dikit. Bukan. Nah, siap. Nah, ayo. Hadap kiri, gerak. Oh, benar, hadap kiri. Hadap kirinya begini kalau hadap kiri. Hadap kiri. Nah, ayo. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Hadap kanan, itu balik kanan. Itu balik kanan. Hadap kanan mah ke sini. Nih, dari sini. Nah, ayo. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Enggak tahu. Balik kanan ke sana. Nah. Balik kanan, gerak. Wah. Ayo, hormat, gerak. Oh, tegap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Oh, jalan di tempat mah gini. Nah, gitu. Di sekolah enggak pernah belajar PBB. Wah, dulu mah SD suka baris. Kamu gak pernah baris di sekolah? Oh, kan suka upacara? Aku mah main. Main? Iya. Kamu kan kalau pagi-pagi upacara sebelum ada corona. Makan dulu. Hai, kamu gak pernah ikut upacara? Enggak. Enggak disetrap sama gurunya? Osok. Katanya makannya habis jualan. SD emang gak jualan. Kelas 2 enggak. Oh, kelas 4 sekarang jualan lagi? Iya. Jadi kan waktu SD jualan kelas 1, kelas 2 berhenti. Iya. Kelas 3? Jualan. Kelas 4 jualan lagi. Ya udah sok duluan situ. Makan, kamu makan. Simpenin ke tempat sampah, cari tempat sampah. Enggak, biar.
Gue cariin tempat sampah, Bang. Kelas 4 SD gimana pakai HP kalau nggak bisa baca? Tuh, baca tuh. Oh, nggak bisa. Gimana kelas 4 SD nggak bisa baca? Oh, bener kamu kelas 4 SD sekolahnya? Ya. Hah? Kelas 4? Ya. Gini kan nggak bisa baca kelas 4 SD? Nggak bisa. Atau nggak sekolah kali? Sekolah, tapi... Hah? Nggak bisa. Bener sekolah, ya. Jangan bohong. Bener, ya. Sekolah. Enggak. Kok kelas 4 SD belum bisa baca? Belum. Kalau sekarang ngerjain tugas pakai HP, ngerjain tugas apa? Agama. Gimana bisa baca HP-nya? Kakak. Ayo, dahar. Makan mie goreng, makan ini. Mau pakai sendok, mau pakai tangan, boleh bebas. Mau pakai tangan langsung, mau pakai sendok, mau pakai sendok. Kita hari ini mau ngantar sana mate? Adi. Siapa? Adi. Adi, sekolah di mana? Salep. Hah? SD Salep. SD? Salep. SD Salep? Iya. Emang ada SD Salep? Iya. Di mana? Sekarang guru kelasnya siapa? Ibu Pani. Benar, tapi kepala sekolahnya? Enggak tahu. Masa kepala sekolah kamu enggak tahu? Enggak. Oh, ya harus tahu dong kepala sekolahnya. Sebutkan temen sekelas kamu yang sebangku. Guru, bukan masuk. Ya bukan, kan dulu pernah masuk, kemarin waktu kelas 3. Oh iya. Saya teman sekelasnya yang sama sebangku. Yaki, Jais, Freddy, Gaga, Terus Yoga. Itu teman sebangku? Iya. Teman yang sebangku berapa orang? 3. Oh, masa sebangku 3 orang? Biasanya lagi dua sebangku mah? Dua. Yang benar. Dua. Dua orang siapa teman sebangku kamu? Gaga. Gaga, teman sebangku. Rumahnya Gaga di mana? Jabung. Jabung? Iya. Kayak Ari Jabung apa Gaden? Iya. Kamu rumahnya mana? Bayatoma, aku teh bumi teh Jabung. Pindah di sini. Pindah ke? Subang. Subang. Kamu sekolahnya dulu Jabung. Iya. Pindah ke Subang. Berarti kamu eureun sekolahnya? Enggak. Sekarang di Subang di SD mana? SD Salep. SD Salep? Iya. Nah, di Jabung SD mana? Di Jabung. SD Jabung? Iya. Guluna dulu siapa? Ibu Nur. Nah, di Jabung sekolah SD sampai kelas berapa? Kelas 1. Terus? Kelas 2. Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kamu tadi kelas 4, sekarang kelas 5. Kelas 1, kelas 2. Kamu kan pindah dari Jabung ke kota, ya. Ke Salep di Subang. Ya. Kamu di SD Jabung sampai kelas berapa pindahnya? 4. Kelas 4 mah sekarang. Sapoe kumaha? Sapoe pindah kumaha? Kan sekolah teh pindah kamu teh dari Jabung ke Subang. Enggak tahu kemapan kamu yang ngalamin. Masa lupa, pindah sekolah lupa. Kamu jujur, kamu sekolah apa enggak? Sekolah. Kamu enggak sekolah ya? Jujur, kamu enggak sekolah kan? Iya. Kamu saya enggak boleh bohong. Berarti ingin beli HP buat belajar daring bohong dong? Buat kakak. Hah? Buat kakak. Kakak, kakaknya sekolah di mana? Jabung. Di SD Jabung kelas berapa? 3 SMP.
kelas 3 SMP. Jadi kamu teh usaha lagi cari buat beli HP kakak kamu. Yang kelas 3 SMP, bukan buat kamu kan? Sama saya mah jangan ngebohong, pasti ketahuan. Nah, sekarang singin jujur, kamu sekolah apa enggak? Enggak. Pernah sekolah enggak? Pernah. Sampai kelas berapa? 1. Berhenti? Iya. Di SD mana? SD Jabong. Terus berhenti. Kenapa berhenti? Enggak ada uang. Nah, sekolah SD makan enggak bayar. Kenapa berhenti? Enggak. Kan? Mau gue. Kenapa berhenti? Mau. Mau apa? Dagang. Mau dagang atau gimana? Ayo, kamu sekolah, masa enggak sekolah? Ayo. Ayo, kamu sekolah enggak? Enggak. Kamu enggak sekolah? Iya. Jadi kamu enggak sekolah? Iya. Terus sekarang beli HP teh buat kakak. Iya. Kakak namanya siapa kakaknya? Teh Ani. Teh Ani sekolah di SMP? 3. 3 Jabong, kelas? Kelas. Di SMP Jabong, kelas? Kelas A. Ya? Kelas A. Oh, kelas A. Kita cek ya. Bukan, kelas berapa? Kelas berapa si Teh Ani teh? 3C. Bukan, kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 1. Si Teh Ani teh kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3. Kenapa kamu tadi bohong? Enggak. Bukan, nanya kenapa bohong? Iya. Ya kenapa bohong? Pertanyaannya kenapa bohong? Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa, kenapa harus berbohong segala? Halo Den? Ya, mohon pak. Iya teh anak, itu kan ada anak yang dari Subang teh ya. Anak mohon. Dari Subang, ya kan, yang jualan. Itu teh bapak sekolah apa enggak? Enggak sekolah ya? Sekolah, sahur nama tadi, sahur akan nama sekolah kelas 4 bapak. Itu sekolah. Sekolah. Hah? Tadi ge bilang nate gaduh ya nate nanti gaduh wargi nate tilu tapi saur tete nama genep cenah jadi tinggal di kontrakan sadayana. Tinggal di kontrakan sadayana. Jadi semua asalnya kan di Jabong di Pagaden. Mohon. Nah, terus kemudian karena pindah mahal ke Subang. Iya, karena mahal, karena di Jabong teh 1 juta kontrakna pamit di Subang mah murah, sahurna 600. Oh, di kampung lebih mahalnya. Di rumah nate 8 jalmi. Oh, jadi dia teh asalnya tinggal di Jabong. Mohon. Nah, kemudian si kakak nate kelas 3 SMP katanya. Kakaknya kelas 3 SMP. Terus dia teh lagi ngumpulin uang buat beli HP kakaknya yang sekolah. Mohon, dah soalnya ayeuna teh kan online. Heeh. Nambut ka kakak pertamana. Oh. Yang buat kakaknya yang sekolah. Dia teh 6 bersaudara. Mohon, 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ini anak ke berapa? Ke-6. Ke-6 katanya. Bungsu, Pak, bungsu. Oh iya, anak ke-6. Ke-6. Bapaknya teh penjaga kuburan. Bapaknya ngadambal parako, sana penjaga kuburan. Parako teh naon? Parako anu paranti kuburan. Oh, paranti kuburan. Indung, nah lu kakina lagi bengkak, sakit. Mohon. Ya, jadi ya. anu icalan teh di rakana si tetena sarang anjeuna gitu. Oh, yang jualan cilok buatan ibunya. Buatan ibuna. Anjeuna teh sok keliling pami ka kantor-kantor gitu sok dikucir gitu. Oh. Jadi dia suka keliling jualan cilok.
untuk biaya hidup keluarganya. Mohon. Luar biasa budak teh. Gitu. Ya teh sakola ya, udah bisa maca. Kalau sobat mah kudu bisa maca, henteu sina maca teh ngemugen teu bisa. Iya. Udahlah, berarti kan punya kecerdasan hati, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa dagang, berarti cerdas hatinya. Ini 6 keluarga pindah dari Jabong karena kontrakannya mahal. Di Jabong 1 juta, di Panglejar 600. Punya sisa 400. Itu bisa hidup. Oke. Satu rumah. Satu rumah 6 orang satu petak. Ya, satu rumah tapi ada 2 kamar. Oh, gitu. 2 kamar. 6 orang. Nah, 6 orang jadi anu ka bagian kamar teh di Citetena sareng anu sakolah teh anu tadi SMP. Terus anu ibuna anu sesana di luar di ayah nu di. Ya nu ieu si ini di mana di luar tidurnya? Anu di bangku ayah nu. Kamu di tidurnya di mana? Di luar, enggak di kamar, enggak ke bagian kamar. Yang di kamarnya siapa aja? Bu Ayu. Awandi. Terus Bapak? Enggak. Bapak di mana? Luar. Bapak di luar. Ayo ketemu sama ibu kamu? Sama. Di luar. Atas. Ya udah atas Den, ini jadi tes. Enohon. Gitu. Gitu. Makanya sama saya mah harus jujur, pasti ketahuan yang bohong mah. Seri. Gitu. Nah, ini kan dapat uang nih sekarang 76.000. Nanti uangnya dikasihin. Iya. Ke Mama. Ke Mama. Semuanya? Iya. Oh, dikasihin ke Mama. Ya udah, kita sekarang jalan ya. Siapa tahu ada manfaatnya. Jadi ini anak itu 6 bersaudara. Ini anak bungsu, barusan saya sudah lacak ke salah satu teman saya yang di sana. Kemudian bapaknya pembuat kuburan. Nah, kemudian ibunya kakinya bengkak, enggak bisa jalan, tiap hari bikin cilok. Tidak ke bagian kamar, tidurnya di luar di bangku ya. Itu pagi-pagi jualan untuk membantu meringankan beban ekonomi ibunya. Ya, itu kan? Bener enggak? Siap, tidak bohong lagi? Tapi kamu harus sekolah nanti. Ya, harus sekolah dong, harus sekolah. Nanti habis ini diurusin sama Pak Deni. Kamu harus masuk sekolah, daftarin sekolah SD. Ya, di kelas 1 lagi, ya? Iya. Kelas berapa dulu kamu berhenti? Kelas. Sing jujur sih, kak urang ulah ngebohong. Enggak berhenti. Hah? Belum. Kelas sampai kelas berapa sekolah di Jabong dulu? Sampai kelas 2? Iya. Terus? Pindah terus gak sekolah lagi? Iya. Oh iya. Aduh, kenapa tidak dari tadi kamu jujur? Iya. Sampai kelas 2 di SD ya. Jabong. Terus pindah? Iya. Oh ya udah. Ya nanti sekolah lagi, kelas 2 lagi ya. Diurusin. Saya tadinya rencananya membelikan sepeda. Tapi justru saya khawatir saya membelikan sepeda malah tidak bermanfaat. Jadi lebih baik begini. Kan ibumu itu kekurangan biaya untuk ngontrak rumah, ya kan? Nah, lebih baik nanti saya mau bantu yang lain. Jangan sepeda kalau begini, ya? Justru sepeda malah tidak bermanfaat. Nanti jualannya berhenti, kamu sepeda-pedahan di jalan raya malah berbahaya, ya? Oke? Kita jangan sepeda ya? Nah, udah saya kita makan dulu. Mau makan lagi nggak? Enggak, ya udah. Kalau makan lagi kamu bisa langsung pulang. Nanti saya titipin uang buat ibumu untuk bayar kontrakan. Ya, bisa bayar kontrakan 2 tahun. Itu lebih bermanfaat. Ya? Ya, dibanding beli sepeda. Ya? Ya udah nanti langsung pulang. Ya, nih salam. Nih, gang uangnya. Ya? Ya, nuhun nih kamu. Ya. Ini ada uangnya nih. Jangan sepeda kalau begini, nanti malah tidak bermanfaat. Ini uangnya, ya? Ya? Dah, ini pegang, pegang. Nanti dianterin kamu ke rumah, ya? Dah, hati-hati, simbagan, ya? Dah, hati-hati ya, bagir kamu ya.
mencintaimu dalam keresahan terindah.